Rahel, lihat aku. Rahel, kamu ngapain sih? Hah? Kamu jangan nekat, kamu bunuh diri mau ngapain? Hah? Bunuh diri mau ngapain? Kamu gak mau ngurusin hidup aku. Hel, kamu kalau ada masalah, itu dihadepin, diselesain. Bukan dengan cara bunuh diri kayak gini. Itu bukan cari solusi, ngerti? Udah gak ada gunanya lagi aku hidup. Kamu tahu kan, selama ini yang bikin aku bahagia itu kamu. Aku benar-benar berharap kamu mau jadi istri aku. Maafin aku, tapi ini bukan anak kamu. Rahel! Rahel, bangun. Ya Allah, aku gak boleh kehilangan jejak bus itu. Duduk di dalam aja, Neng. Masih banyak yang kosong, Noh. Gak usah, saya diri aja. Ya udah, mana ongkosnya? Saya gak punya uang, Mas. Kalau gitu ngapain Nenek sini? Saya soalnya ngejar adik saya tadi, soalnya dia ikut bus yang lain. Lu mau ngibulin gua, kan? Udah berhenti, Bang. Jangan, saya mohon, saya harus ngejar adik saya. Gak bisa, Neng. Udah dulu, cepat sana. Gak mau. Tolong, saya harus kejar adik saya mohon. Udah, ayo turun. Mas, jangan dong, Mas. Mas, jangan, saya mohon. Gak punya duit, mau naik. Ya, turun aja, turun sini. Turun sini aja kamu, bikin repot gua aja. Jalan, Fir. Pak, tolong, Kak. Ya Allah, aku gak tahu jalan, ya Allah.
gimana ini? Allah, udah malam gini. Aku belum ketemu sama Nabila. Nabila mana ya?